Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para petani aren di seluruh Nusantara dan teman-teman dimanapun Anda berada, salam nyadap, sehat dan tetap semangat. Baik teman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini atau di sore hari ini. Saya akan pemotongan manggar aren kembar teman ya. Nah, satu pohon teman ada tiga manggar ya. Dan yang ini yang dua teman, dan sudah kiri lagi ini ya. Namun teman, cara pemotongannya adalah beda ya. Yang ini ya, sudah berminyak ya, kedua-duanya sama ya. Tapi yang sebelah kiri ini cara pemotongannya adalah bunga ariannya baru sengit teman ya. Sebelumnya teman adalah pemukulan dan juga perayunan ya, yang saya sudah barusan lakukan ya. Jadi maksudnya supaya tidak makan durasi video panjang ya. Ini sudah 6 kali pemukulan teman ya, dan arennya adalah aren hutan teman ya. Nah ini nah ini teman sudah berminyak ya. Nah, ininya teman ya, dan ini juga ya sama. Nah setelah itu teman, kita cek dulu. Nah, kita pastikan adalah pemotongan separo 3 hari yang lalu ya. Nah ini ya, hasil pemotongan 3 hari yang lalu ya teman. Nah ini kalau sudah begini teman, sudah mengeluarkan sabunya ya. Nah ini berarti ini siap dipotong ya. Jadi gunanya ini adalah supaya tidak gagal untuk penyerapan nantinya. Oke. Oke teman, kita langsung saja pemotongan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, ini teman sudah menetes ya. Ini baru dua teman ya. Potongannya secara bersamaan ya, nah ini. Dan kali ini teman pemeramannya adalah memakai dedaunan pacar tere ya. Jadi yang saya gunakan adalah pacar tere dan cakar ayam teman ya. Kita lihat potongan yang ketiga ya teman ya. Nah ini teman manggar yang ketiga ya, secara potongannya bersamaan ya, kita potong yang terakhir ya. Nah ini sebenarnya sudah keluar teman, sudah saya kontrolin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pingsan teman ratakan antara tangan agar rifle-nya terbuka ya. Nah ini teman sudah menetes ya.